Check mic. Check mic. Check mic. Selamat berada. Berjumpa lagi bersama saya, San Lulu, yang akan melaporkan secara live Bajawa, secara langsung anak saudara mereka harapkan ini agar berlangsung dengan aman, nyaman, kondusif, dan tentunya dengan penuh hikmat. Dari Paroki Santo Yosef Bajawa, saya San Lulu mewartakan.
akan menjadi imam. Semoga beliau dapat menyiapkan kesatuan Kristus. Menyayangi dia melakukan karya Tuhan melalui pelayanannya kepada yang lemah Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Kau dalam persekutuan dengan Kau Kudus hingga sepanjang masa.
bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi aku sekali-kali tidak mau tunggal, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagi dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Kenapa tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus? Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab ganda yang aku kasih itu menenangkan dan
saudara menderita. Demikianlah Injil Tuhan.
Ya Allah, Tuhan, Bunda Gereja dan Kudus, mohon agar Bapa berkenan menghabiskan saudara-saudara kita ini untuk tugas pelayanan Tuhan. Apakah menurut pendapat Romo, orang-orang ini layak dihabiskan menjadi imam? Menurut penilaian Tuhan dan orang-orang yang menyambut mereka, para diakon ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Saya dengar yang hari ke sini adalah saksi. Dengan bantuan Allah Bapa, Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk melaksanakan tugas sebagai imam. Bapak Ibu telah menerima para diakon untuk ditahbiskan menjadi imam. Mari kita menyambutnya dengan tepuk tangan. Semesta boleh diharapkan buahnya.
benar-benar pesta syukur hari ini menguasai seluruh suasana batin. Izinkanlah saya sebagai sumuh mencatat beberapa hal berikut ini yang terkait dengan tuntutan gereja, harapan umat sebagai konsekuensi dari mau menjadi pemimpin. Ajakan Yesus tadi, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, adalah kata kami. Jadi Yesus menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dengan pikiran dan hatinya tentang kondisi nyata bangsa ini pada masa dirinya yang begitu tertindas, bukan hanya oleh penjajah tetapi juga oleh pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk para besar, para pemimpin negara. Yang mestinya agama dan para pemimpin berpihak kepada bangsanya yang tertekan, umatnya yang menderita. Tuntutan-tuntutan buta, tuntutan kita akan buta pada ajaran agama, pada tahun amat sangat rigid dan begitu membebani bangsa, sehingga mesti para pemimpin agama tidak tahan melihat kondisi yang terjadi terbit. Begitu membebani sehingga Yesus tidak bisa punya kesimpulan lain. Kasihan bangsa seperti lembu dan sapi beban yang dipasang dengan kuk yang begitu berat sampai tidak terpikul. Di mata rakyat bangsanya, Yesus ingin tampil sebagai pribadi alternatif yang bisa menjawab kondisi rigid, kondisinya dari bangsanya yang merasa tertindas. Dia ingin hadir sebagai pribadi yang lemah lembut. Ini dia ajak, pikul aku yang akan kuberikan karena ringan rasanya, karena aku lemah lembut dan rendah. Yesus coba berusaha menjaginya bangsanya yang amat tertindas sampai segitu dia siap bertabrakan dengan para penguasa yang kejam untuk membela bangsa yang amat tertekan dan tertindas. Agama dan Taurat bahkan tidak berpihak kepada penderitaan tapi hatinya umat sendiri. Karena itu Yesus ingin tampil dan hadir sebagai pembebas yang menarik. Yang menariknya Yesus tidak memilih cara-cara dan jalan-jalan yang mengandalkan kekuasaan, kekuasaan dan kekuatan manusia. Selain manusia, tetapi selain Yesus. Dia tidak menggunakan kekuatan senjata dan bala tentara.
dia tidak menggunakan apapun yang menimbulkan konflik yang campur. Dan ini untuk melawan kondisi dengan sikap kerendahan hati dan kelemahan mentalnya. Meskipun dia sangat sadar salib dan kematian menjadi risiko. Yesus membuktikan cintanya yang mengabulkan kepada Bapanya, karena yang dia beri adalah pilihan dan kesayangan Bapanya, seperti diungkapkan yang bagus oleh Yesaya dalam bahasa cinta Yesus. Itulah yang utama menginspirasi Paulus ketika dia mengatakan bersaksi, yang aku cari karena kemegahan diri, keuntungan-keuntungan pribadi. Meskipun saya tahu semuanya, saya harus merangkul sang senasib dengan dunia. Dan itu terjadi. Demi apa? Demi kepimpinannya dan kemuliaannya menentukan langkah diri. Karena dia berkomunikasi, setelah belasan tahun Anda ditempah melalui jalan yang panjang dan bertahun-tahun sebagai calon imam, kini Anda dianggap layak dan siap memastikan komitmen pribadi sebagai murid Yesus yang khusus. Tuhan yang mengajaknya, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menilai, dan dengan sukses oleh guru Yesus memanggil. Dan hati yang penuh cinta sejati mengingat diri yang total, kerendahan hati dan kemurahan tidak bisa diam, harus menjadi milik, harus menjadi keniscayaan yang betul. Para diakon yang terkasih, harapan doa dukungan gereja amat terdapat melalui kehadiran sekian banyak orang ini menyertai langkah definitif dan pergi hari ini. Mereka hadir dengan keikhlasan dan antusiasme di depan makam hari ini. Demikian oleh saya. Apalagi janji Tuhan pasti hadir senantiasa, seperti diyakini oleh Nabi Yesaya dalam tulisan ini. Aku sendiri akan menyertaimu untuk bukan engkau dan memegang tangan dengan tangan kananku. Akan membawa engkau kepada kemenangan. Karena aku yang meminta. Jangan bimbang. Terima kasih.
sebagai seorang imam setelah ia ditalis. Para diakon, saudara-saudara yang terkasih, sebelum saudara ditalis di imam, nyatakanlah beliau dulu kesediaannya untuk merasakan tugas-tugas yang akan dilakukan di bawah pimpinan Roh Kudus. Saya bersedia. Bersedia ke saudara banyak mengisi Yesus Kristus dan mereka dengan hormat dan sedih. Sesuai dengan tradisi gereja, demi kemuliaan Allah dan kekudusan Tuhan. Saya bersedia ke saudara mewakilkan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana, dengan memakmur diri dan mengajarkan Tuhan kepada kita. Saya bersedia. Bersedia ke saudara yang biasa berdoa bersama kami, memohonlah kasih Allah dan Tuhan yang dipercaya kepada kita. Saya bersedia. Kristus makin hari makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Imam Agung, dan bersama dengan Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan khusus sebagai tanda setia hormat dan ketaatan kepada khusus dan menjadi bersedia hormat dan taat kepada Yesus dan thank you.
Mari kita berdiri dan mengikuti acara ini dengan penuh hikmah dalam suasana hati. Thank you.
Kini Bapak
dia untuk mengosongkan diri demi kerajaan Allah. Bersama Rumi dan Anggur, kita persembahkan harapan, damai, dan rindu kita. Segala kecemasan, ketakutan, dan kegalauan kita. Kita satukan semuanya itu dengan kurban Kristus, teladan kerendahan hati dan doa memutar jiwa di atas altar. Mari kita iringi perayaan kesembahan dengan nyanyi. Thank you.
berdoalah segala sekaliku supaya kesemuaanku dan kesemuaan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Fransiskus telah menyatukan diri dengan Kristus. Engkau mengendaki agar hidup kami pun biasa berpaut pada Kristus, latihan rendah hati dan kelemahan juga. Semoga berkat roh yang mulia ini, kami pun sanggup hayati penderitaan dan bagikan Kristus, biar Tuhan dan pengacara kami. Tuhan bersamamu, marilah mengharapkan hatimu kepada Tuhan. Dengan takdir ketiga
marilah berdoa. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami menghadapi Engkau sehati sejiwa dengan jemaat Mas Rogi dan Sekutus Tuhan dalam satu dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami menangkan bahwa Kristus bangkit dari orang-orang. Kau telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya namanya mengatasi segala. Dalam nama Dia yang ada kami mohon kuduskanlah persembahan hati dengan daya Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara yang berat, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Thank you.
Sanilah kami semua agar kami ikut terima dalam kebahagiaan kembali bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, para Rasul, semua orang kudus, tidak di masa ke masa hidupnya berkenan. Imam baru akan menerima sakramen tubuh dan darah Kristus pada ibu dan bapak. Inilah salah satu bentuk ucapan syukur dan terima kasih Imam baru atas jasa dan pengorbanan mereka pada diri. Thank you.
Baik warga maupun negara
Imam Kadungan, benar.
dan karena juga mega disebut dalam bahasa kami jurisdiksi itu kewenangan yang diberikan secara khusus hanya kepada para imam tertabis suatu kuasa wewenang untuk mendengarkan pengaduan. Kalau kita para imam musisan hadir dan tadi di seluruh wilayah kesultanan ini mereka mendapat wewenang resmi boleh mendengarkan pengaduan di mana dengan catatan selalu harus seisi paspor setempat. Dia tidak begitu saja kalau masuk wilayah profilai. Sering yang menjawab kami beriman adalah keluarga ketika mereka datang libur lalu dianggap otomatis. Seluruhnya
dapat mengambil sedekah yang disediakan di halaman gereja. Panitia juga mempersilakan Prof. Imam Baru untuk menjemput Imam Baru dan Mama Litina Asi, Bapak Fernando Sule dan Mama Veronica Nau. Yang mulia Bapak Uskup Kentabis, Bapak Uskup Agung Ene, yang kami hormati Romo Fikir Bajawa, Pater Komisar Ordo Karmel UCD Indonesia dan para dewannya, Bapak Pastor Paroki Santo Yosef Bajawa dan para imam konfederantes, yang terhormat Bapak PLT Bupati Ngada dan segenap unsur pimpinan daerah, pimpinan SKPD Kabupaten Ngada, Bapak Ibu pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Ngada, para suster, brother dan biarawan-biarawati yang kami hormati, Bapak Ibu fungsionaris pastoral Paroki Santo Yosef Bajawa dari tingkat KUB lingkungan stasi dan paroki, Bapak Ibu Dewan Penasihat DPP dan Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef, Bapak Ibu anggota panitia kapisan, Bapak Ibu anggota keluarga para imam baru yang berbahagia, umat beriman dan undangan sekalian yang kami muliakan. Dalam nada penuh syukur, marilah kita panjatkan pujian dan hormat, sembah dan bakti kita kehadirat Tuhan karena atas kasih dan cinta, belas kasih dan kerahiman, perhelatan akbar ketika panggil Bajawa, perayaan kabisan imam boleh terlaksana dan kita dilayakkan Tuhan untuk makan. Semoga rahmat ini oleh doa-doa kita, doa Bunda Maria dan para kudus dalam diri keempat pilihan Allah. Sebagai panitia, kami menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, terlibat, hadir dan mendukung perayaan istimewa ini. Kepada yang mulia Bapak Uskup Agung Ende, terima kasih banyak telah hadir dan menghabiskan empat anak muda, kebanggaan orang tua, keluarga dan gereja lokal serta pondok ini. Kepada Romo Fikir Bajawa, terima kasih telah mempercayakan Paroki Santo Yosef Bajawa sebagai penyelenggara, sebuah kehormatan dan penghargaan yang kami maknai sebagai kesempatan umat di sini untuk memberi apa yang kami bisa sebesar-besarnya untuk kemuliaan Allah dan Tabat Imamat. Kami belajar di sini bagaimana menyiapkan sebuah liturgi supaya pantas dipersembahkan bagi Allah oleh kehadiran dari tim liturgi kan semuanya bersama-sama dengan khusus paroki menyiapkan acara dengan pemerintah Kabupaten Ngada. Terima kasih atas kehadiran panitia perayaan ini. Terima kasih banyak untuk dukungan, partisipasi, kerjasama yang sudah kita jalin dalam menyukseskan
pada setengah petugas liturgi, paduan suara, kelompok penari dari SMA Karegila Pakis Pajawa, paduan suara Isra Rami. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah menggerakkannya. Kepada Bapak Kepala SMK PGRI Bajawa dan Kepala SMTS Regina Patis Bajawa, terima kasih juga untuk partisipasi umat dan undangan sekalian. Kiranya kehadiran kita semua memberikan dukungan yang bisa berbekas bagi para imam baru kita untuk terus bertekun dalam jalan panggilan ini. Yang mulia Bapak Usuf dan hadirin sekalian, perayaan ini mungkin tidak seperti perayaan-perayaan lainnya yang menyiapkan makan siang dan sederetan sambutan. Ini adalah bagian dari cara panitia untuk memberi kesempatan kepada imam baru dan keluarga untuk lebih lama berada bersama keluarga dan kenalan, dan tentunya memberi kesan sederhana dan hemat. Untuk itu, panitia mohon kiranya dimengerti dan mohon dimaafkan apabila tidak berkenan. Akhirnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala sudah hadir kemarin sampai dengan sebentar nanti, ada pelayanan kami yang tidak pas dengan rasa dan pikiran hadirin sekalian. Teristimewa imam baru dan keluarga, kami mohon untuk dimaafkan. Harta ini kami peroleh dalam bencana alamiah yang tidak besar. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi inilah kami, maafkan kami. Kepada para imam baru, menyimak motor tapisan kalian berempat, panitia hanya bisa berucap bersama Santa Teresa Pamia, Solo Dios Basta dan Dios Not Segunda. Allah saja cukup, karena Allah tidak pernah berubah. Selamat siang, terima kasih. Selanjutnya sahabat dari imam baru yang akan disampaikan oleh R.D. Adalatius Adilus Roga pada Romo Habib kami. Silakan. Yang mengatakan
ini merupakan satu jumlah yang tak pernah terhitung oleh kalkulasi matematis atau penelitian yang tak pernah dijalankan secara sistematis oleh logika manusia, tetapi satu jumlah yang sungguh direncanakan Tuhan sendiri. Ini murni kemurahan Tuhan bagi kami karena Tuhan manusia. Hadirin yang saya muliakan, kami ini bukan hasil egoisme, hasil negosiasi atau kemudian suap atau cari muka keluarga dalam urusan gereja. Bukan karena kata-kata keluarga dalam menerima masuk dalam paroki, juga bukan karena kalau orang tua kami berdoa sambil menangis, sambil hati terbuka, atau malu di depan bangun sampai menunggu dan masuk Tuhan. Ini adalah murni rencana Allah. Dan kalaupun Tuhan memiliki kami dengan tuntas dan doa, itu bukan karena doa kami saja atau doa orang orang kami saja, tetapi doa seluruh semua orang yang mencintai dan mendukung kami. Karena Allah hadir lewat sesama kami yang ada di sekitar kami. Karena itu mewakili para imam, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada yang pertama Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasihnya yang begitu luar biasa kepada kami. Ia berkenan memberi kami panah dosa dan dosa yang pula memberi kami para dosa untuk menjadi hambanya, menjadi pelayan, untuk melayani dalam waktu merasa dengan putus. Kedua, kepada Bapak Kusuf Kami ini sebagai yang sudah menerima kami menjadi imam Yesus Sanggar Imam Yawan. Ketiga, kepada Bapak Kusuf ini sebagai Kusuf Ketabis yang telah menerima waktu dan bersedia untuk menghabiskan kami tempat kita di Yawan. Keempat, kepada Tuhan Pasir dan karyawan karyawan di sekolah tinggi Kusuf Ketabis dan dapat tuntas Kusuf Ketabis dan Tuhan yang telah memberi kami. Kelima, kepada selain ini kita bersusah satu putus berdua dan pimpinan pemerintah kepada kami selama 9 tahun dari 3 tahun dan 2 tahun hingga berakhir dengan kami yang tak kata Tuhan untuk menjadi. Keenam, terima kasih kepada Bapak Kesis Bapak Perkaitan dan Setelah Pemerintah Selain Tengah Terperubah Loko Sekali sambil berkoke yang sudah mendampingi kami baik di sekolah SMP, KPP, dan SMA dan juga kepada para guru kami sudah di SD, SMP dan SMA
tidak ada kompromi-kompromi. Ia berpegang satu, yaitu kepastian bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh seorang demi kepentingan di luar diri, termasuk kepentingan usul, kepentingan seorang demi yang dia. Meskipun seorang usul butuhkan banyak imam untuk mengembalikan umatnya, tapi kalau omong tentang kepantasan dan kelayakan seorang calon imam, dengan itu kami membutuhkan waktu bisa panjang, bisa lama untuk memastikan bahwa ketika dia menjawab ya, saya siap maju. Jawaban dari lubuk hati yang terdalam bukan konfaktor apa dari dia lain. Dan cukup terdalam saya bersama umat dan para sekalian boleh berbahagia bersama gereja kita bahwa tempat saudara kita mereka memilih sesuai dengan suara hatinya, di mana Tuhan bersemayam dan berproses dari hari ke hari bersama dengan dia untuk memastikan pilihan dia definitif. Jadi kita pantas bersyukur untuk langkah-langkah luar biasa dari manusia-manusia itu yang adalah manusia seperti kita, seperti kita memang sebagian dari seluruh kisah perjalanan mereka ketika sebelumnya pada hari ini. Ya, dengan rasa syukur itulah saya ingin menyampaikan berlimpah terima kasih kepada semua yang telah hadir dari mana-mana, yang sama keluarga tempat Imam Baru ini hadir dengan ikhlas untuk mendukung dan mendoakan lagi untuk kita. Dan saya ingin teman-teman bersama dengan saya bersama dengan semua pimpinan yang ada gereja menyentak karena ini sekadar doa tapi mencermati dan para waktunya ya, mengatakan sesuatu tentang siapapun kami para imam supaya kami benar-benar setia pada apa yang menjadi pilihan dan pemimpin dengan kami. Baik, syukur dan terima kasih untuk semua kehadiran yang sungguh-sungguh membesarkan keyakinan gereja bahwa apapun tantangan gereja ke depan, gereja mudah-mudahan tidak pernah kekurangan orang-orang seperti gambar saudara-saudara dan bahkan kalau boleh berkaitan dengan orang-orang murah hati yang memilih dengan lubuk dan jujur gereja membutuhkan dari masyarakat kehadiran misi gereja di dunia ini. Terima kasih kepada